Bangun guys, aku mau pulang kampung. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku lagi mau bikin video perjalanan aku pulang kampung. Aku pengen mengabadikannya soalnya aku udah 2 tahun gak pulang kampung dan sekarang aku mau pulang kampung. Tante gak pulang. Ditinggalin. Emang bawaannya cuman gelap, guys. Dadah. Dadah ditinggal. Yo. Belum pamitin Pak Cing. Hati-hati, antum selamat. Nggih. Tunggu pengestirin semua. Yang penting tekan dulu selamat. Naras. Nggih. Coba deh, berhenti dulu di Indomaret buat ngisi etol. Berhenti lagi di Indomaret kedua soalnya tadi error mau ngisi etol. Jadi pengennya lewat jalan tol terus biar cepet, biar lancar. Kita habis dari toilet di rest area. Sekalian dinginin mesin dulu, guys. Aduh. Alhamdulillah lancar perjalanan. Yang penting selalu terapkan protokol kesehatan. Sekarang di rest area jam berapa sih sekarang, Mbak? Jam 11 malam kayaknya, sekitar jam 11, jam 12 malam. Suka mabuk kendaraan ya? Suka mabuk kalau ada pewangi yang sensitif, baunya menyengat. Sama teman. Duduk dulu. Waktunya lanjut jalan lagi. Ambil jalan ke jalan tol Semarang, Batang. Oke, sudah masuk jalan tol lagi. Sampai di Ungaran hujan, guys. Thank you.
Wonogiri setelah pos lalu lintas Klodran di sebelah kiri ke Jalan Adi Sumarmo. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Pakel. Nah, sampai di Solo, kita berhenti dulu tidur selama 2 jam, baru nanti lanjut lagi. Morning. Aku udah di Solo, guys. Kacanya kotor soalnya semalam hujan, terus istirahat. Hujan lagi, gitu nggak tentu. Oke, lanjut jalan lagi. Ayo pulang yuk.